Halo semuanya, kembali lagi di channel YouTube aku Ida Par. Jadi di video hari ini aku mau share lagi nih mengenai Shopee Affiliate. Aku mau share ke para pemula gimana sih cara ngecek untuk komisi Shopee Affiliate program, dan kemudian cair komisinya itu per berapa minggu sekali atau misalkan per berapa bulan sekali gitu loh. Supaya kalian lebih paham dan lebih mengerti, aku bakalan simak video berikut ini. Dan jangan di skip ya, karena video yang bakalan aku share pastinya bermanfaat banget buat kalian semua. Oke guys, pertama kita masuk dulu ke Shopee karena informasinya itu ada di Shopee guys, semuanya lengkap di sini. Pertama, kalau misalkan kalian pengen tahu nih komisinya itu misalnya di update-nya di mana gitu. Pertama kalian masuk dulu ke notifikasi. Terus kalian tuh bakalan dapet nih ya, ini tuh adalah notif-notif yang di-share oleh Shopee. Dan kalau misalkan kalian mau ngecek laporan Shopee Affiliate, biasanya ada di sini. Nih, di info Shopee guys. Nah, info Shopee ini dia menginfokan mengenai laporan Shopee Affiliate program, kayak misalkan laporan per 2 minggu, kayak misalkan gajiannya akan dikirimkan tanggal berapa, kemudian gajian kamu estimasinya berapa, itu ada di laporan komisi. Dan kebetulan ini nih di info Shopee-nya itu laporan komisinya diundur guys nih. Laporan komisimu diundur, maaf, dasar gemoy, laporan Shopee Affiliate Program akan dikirimkan pada 23 September. Jadi hari ini, harusnya tuh kita nerima laporannya kemarin ya, tanggal 22 September. Dan karena mungkin ada kendala teknis, jadi laporan komisinya diundur jadi 23 September. Nah, untuk laporannya sendiri, nanti tuh kayak bakalan muncul laporan komisi kalian. Nih, kita cek ya, nih contoh untuk laporan komisinya. Nih, jadi kayak gini guys nih. Di sini kayak ada info Hi Shopee influencer, cek semua laporan performa kamu periode 5 sampai 11 September 2022 ini untuk contoh aja. Dan di sini ada laporan order dan komisi. Nanti tuh di sini bakalan dijelasin detailnya apakah kamu dapat komisi ekstra atau misalkan komisimu berapa dan komisinya akan dibayarkan per tanggal berapa. Itu semuanya ada keterangannya guys. Jadi kalian bisa ceknya itu di notifikasi ya, untuk untuk laporannya gitu. Dan semuanya sih sebenarnya bukan laporan komisi doang ya yang ada di info Shopee, kayak laporan komisi ekstra, terus kayak infoin bonus-bonus komisi berapa persen, gitu ya, 15% spesial. Terus di sini tuh kebanyakan sih kayak info-info komisi ekstra gitu sih di sini. Kalau untuk laporan komisi biasanya per 2 minggu ya guys cairnya. Jadi 2 minggu sekali itu kita bakalan dapat pencairan komisi dari Shopee Affiliate Program kayak gitu. Itu untuk cara melihat ya laporannya gitu. Terus untuk pencairannya biasanya kalau misalkan di bawah 1 juta itu akan cair dengan sendirinya lewat Shopee Pay. Jadi kita kayak nggak usah ribet narik atau misalkan kayak nggak usah ribet ngisi form dan lain-lain, karena di bawah 1 juta itu biasanya bakalan cair ke Shopee Pay kayak gitu. Dan kalau misalkan nominalnya di atas 1 juta baru itu bakalan cairnya lewat rekening. Makanya kalau misalkan kalian dapat komisi lebih dari 1 juta itu harus segera isi form untuk pengisian nomor rekening kayak gitu. Tapi kalau misalkan kayak baru pemula-pemula gitu, kita nggak apa-apa sih nggak isi form dulu juga, karena biasanya kan pencairannya itu lewat Shopee Pay dulu. Karena nggak semudah yang dibayangkan ya untuk dapat komisi 1 juta itu. Jadi kita nggak apa-apa deh, nggak usah isi terlebih dahulu untuk rekening. Tapi kalau misalkan mau isi juga gak masalah sih. Cuman aku info buat para pemula, daripada kita misalnya kan kalau ngisi form rekening itu agak susah juga ya guys, kayak masukin ini, verifikasi ini itu gitu. Jadi mending fokus dulu aja share link supaya dapat komisi, dan itu bakalan cair lewat Shopee Pay kayak gitu. Dan kebetulan kita udah tahu ya cara info untuk laporannya, aku mau sekalian aja langsung share link Shopee Affiliate.
kita masuk dulu ke Shopee Affiliate Program. Aku tuh pengen masukin komisi ekstra, guys. Jadi maksudnya pengen nge-share produk-produk komisi ekstra. Karena lumayan banget tahu, guys. Karena ketika kita dapat nih laporan komisi ya. Jadi tuh kayak komisinya tuh double. Aku tuh dapat kayak dapat komisi dari Shopee Affiliate iya, kemudian dapat komisi ekstra juga iya. Jadi tuh di bawahnya ada lagi gitu komisi yang aku dapat selain dari selain dari komisi biasa gitu. Aku pengen nge-share karpet ini. Ini tuh udah Shopee Mall ya guys, jadi bakalan aman banget kalau misalkan kita nge-share produk ini, kita tuh bakalan dapet komisi. Kita download dulu untuk gambarnya. Oke, gambar udah di-download, baru deh kita salin tautan. Salin tautan udah, download gambar juga udah beres, kita langsung aja nge-share produknya. Biasanya aku nge-share-nya di beranda, guys. Cuman ada 3. Satu lagi deh aku downloadnya biar 4. Nih warna fuchsia. Pinknya pink fuchsia gitu loh guys, lagi happening atau lagi hits banget warna-warna itu. Kita back dulu. Oke, foto udah. Nah, aku infoin juga kalau misalkan kalian promosiin produk di kayak di Facebook yang gitu-gitu ya, kalian usahain fotonya itu jangan cuma 1 atau 2 guys, 4, 5, 6 itu boleh. Jadi kita nge-share fotonya itu sebanyak-banyaknya, karena foto ini tuh kayak jadi bisa sumber pengikat gitu loh. Maksudnya bukan pengikat ya, kayak sumber ketertarikan orang gitu loh. Orang kan bisa lihat, oh ini produk ini lumayan juga ya fotonya, bagus-bagus gitu. Siapa tahu bisa tertarik untuk check out dan untuk klik link kalian gitu. Jangan lupa tulis caption. Nah, kalau udah baru deh kalian posting. Kita tunggu dulu lagi proses. Nah, kayak gini ya guys nih. Ini adalah hasil share link Shopee Affiliate di beranda Facebook. Kita cross check untuk linknya. Dan linknya itu berwarna biru guys. Jadi kalau misalkan berwarna hitam itu biasanya nggak bisa diklik. Nah ini udah ya, udah bener dan udah oke guys nih. Aku infoin lagi ke kalian semua yang nge-share di Facebook. Itu biasanya kalau linknya oke itu tuh berwarna biru gitu loh guys. Kalau berwarna biru itu tandanya bisa diklik dan langsung bisa menuju ke tokonya. Oke teman-teman, itu dia video dari aku. Untuk para pemula, semoga membantu ya video yang aku share. Dan jangan lupa juga like, comment, subscribe di video channel YouTube aku. Dan see you on my next video. Bye-bye.